nechať loptu takto spracovávať, keď vie, že je pod tlakom a veľká chyba zase na druhej strane, treba pochváliť. Výborne vymanévroval, otočil sa, urobil si priestor, tu vidíme ešte raz. Tam našiel Vaj. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membicarakan masa depan Egy Maulana Fikri yang tidak memiliki klub saat ini. Mendengar curhatan langsung dari Egy, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sudah ada klub dari dua negara yang mengincar Egy. Egy sempat dirumorkan dilirik tim Liga 2 Polandia, Wisla Krakow. Egy dilirik bersama dengan pemain lain dari Timnas Indonesia, yakni Witan Sulaeman. Shin Tae-yong pun mengaku mengetahui beberapa tim yang meminati Egy. Namun, dia tidak mau bicara secara detail, pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau terlibat dalam keputusan Egy memilih tujuan karir selanjutnya, sebab, dia menyerahkan semuanya ke tangan Egy. Saya tidak bisa melanjutkan bicara yang, tim, mana dia, Egy, pilih. Katanya, di lain hal, Shin Tae-yong pun menyampaikan kondisi terbaru Egy. Sebelumnya, Egy mengalami cedera saat babak semifinal SEA Games 2021 dalam laga Timnas Indonesia U23 melawan Thailand, beberapa waktu lalu. Egy perlu waktu seminggu, lagi, sampai normal, katanya. Ya, Egy Maulana Fikri memang berstatus tanpa klub setelah putus kontrak dengan sang klub yang mengalami bangkrut, FK Senika. Sementara itu, Witan Sulaeman masih terikat kontrak dengan Lechia Gdańsk hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Namun, kabarnya Lechia Gdańsk hendak meminjamkan Witan Sulaeman. Tujuannya demi memberi menit tampil kepada pemain yang mengemas 2 gol bareng Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Egy Maulana Fikri yang kini masih berada di Indonesia dalam pemulihan cedera itu sempat dikabarkan akan bergabung dengan klub tanah air, Persija Jakarta. Rumor ini berhembus kencang di dalam negeri, selama persiapan Persija menuju Liga 1 Indonesia 2022 dengan mengikuti turnamen pramusim, Piala Presiden 2022. Namun, hingga saat ini sama sekali tak ada informasi apapun dari kedua belah pihak, baik dari Persija maupun dari agen sang pemain, Dusan Bogdanovic. Belakangan ini, muncul pula rumor lainnya yang menyebut bahwa Egy Maulana Fikri ternyata kini sedang didekati oleh salah satu klub raksasa dari Eropa. Informasi sendiri ini diungkap oleh salah satu akun Twitter bernama Sawomir Lapinski, dengan nama pengguna @slavkoslawe, pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 lalu. Egy Maulana Fikri didekati Wisla Krakow, mantan pemain Lechia, musim lalu main di klub Slowakia Senica, tulis akun @slavkoslawe dalam bahasa Polandia. Wisla Krakow adalah salah satu klub raksasa di Eropa. Mereka pernah 3 kali menjuarai Piala Intertoto, turnamen klub Eropa yang kini sudah dihentikan. Selain itu, klub berjuluk Dia Gwiazda itu pernah menembus perempat final Liga Champions 1978-1979 dan main di Piala UEFA, kini bernama Liga Europa. Wisla Krakow berdiri sejak 1906 atau 116 tahun silam, dan bermarkas di Krakow. Mereka jadi rival abadi bagi FC Katowice dalam perebutkan gelar juara Liga. Sejauh ini, tim berjuluk The White Star dalam bahasa Inggris itu sudah 14 kali memenangkan Liga Utama Polandia, terbanyak kedua di antara klub lain. Namun, dalam perjalanannya Wisla Krakow mengalami pasang surut. Mereka sudah lama puasa gelar, terakhir kali menjuarai Ekstraklasa pada musim 2010-2011. Parahnya lagi, musim ini mereka terpaksa bermain di Fortuna 1 Liga, divisi 2 kompetisi sepak bola Polandia, setelah degradasi pada akhir musim lalu. Namun, jika benar-benar jadi bergabung dengan Wisla Krakow,
Setidaknya Egy Maulana Fikri punya jaminan untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai winger itu juga bisa membantu timnya untuk kembali ke ekstraklasa dan akan bertemu kembali dengan mantan klubnya. Hanya saja, informasi yang diungkap oleh akun Twitter @slavkoslawe ini tentu masih perlu dicek lagi kebenarannya, karena hingga kini belum ada konfirmasi. Meski begitu, agen Egy Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic sudah memastikan bahwa pemainnya akan tetap melanjutkan karir sepak bola di luar negeri musim depan. Egy putuskan masih ingin lanjut di luar negeri saat ini, ada dua pilihan di negara mana, jelasnya baru-baru ini dilansir akun Instagram @eden_abroad. Dengan begitu, rumor kepindahan Egy Maulana Fikri ke Persija dipastikan sudah berakhir. Kini, fans akan menunggu klub Eropa mana yang akan dipilihnya lagi. Sial bagi Egy Maulana Fikri saat meninggalkan FK Senica, diketahui bahwa ia tak menerima gaji secara utuh setelah klub mengalami masalah finansial. Namun kini Egy Maulana Fikri masih memiliki kesempatan berkarir di Eropa, salah satunya dengan cara bergabung klub-klub yang dimiliki orang Indonesia. Lantas klub mana saja yang bisa dan mau menampung Egy Maulana Fikri? Berikut beberapa klub bola Eropa yang dimiliki orang Indonesia. 1. FC Verbroedering, FCV Dender. FCV Dender memastikan promosi ke kasta kedua Liga Belgia dan merupakan klub milik salah satu pengusaha dan politikus Indonesia, Sihar Sitorus. Egy terbilang cocok untuk bermain dengan klub ini, apalagi manajer FCV Dender dijabat oleh seorang perempuan yang berasal dari Sumatera Utara, Belinda Siahaan. 2. Como 1907 klub kasta kedua Liga Italia ini dimiliki oleh Grup Jarum Indonesia, menjadi salah satu klub yang mampu menampung Egy Maulana Fikri, juara seri C Liga Italia tahun 2020 sampai tahun 2021 ini memang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia, terlebih saat merekrut Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih pada Januari lalu. 3. Oxford United pemilik klub kasta ketiga Liga Inggris ini bukan orang asing yang tidak dikenal seluruh Indonesia, adalah Erick Thohir, terbilang sangat menarik jika Egy mendapat kesempatan bergabung dengan Oxford, memulai karir di Liga Inggris dan berkesempatan bertemu Elkan Bagnot. 4. CF Estrela de Amadora merupakan klub asal Liga Portugal yang bermain di divisi kedua, resmi diakuisisi pengusaha asal Bogor, Dodi Irawan Suparno. Portugal adalah surga bagi para pemain muda mengembangkan potensi diri, kebanyakan dari Eropa dan Amerika Latin dan Egy bisa menyelip di antara mereka.